Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang saat ini bergabung bersama kami. Untuk mengikuti acara Break bicara tentang kualitatif dan hari ini adalah hari perdana acara perkenalan Forum Break. Mengapa kita perlu penelitian kualitatif bersama Profesor Dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD dan moderator kita yaitu Ibu Martina Sinta Kristanti, Scap, NSMN, PhD. Untuk acara pertama, ya ialah pembukaan dari Bapak Dr. Lutfan Lazuardi, MKS PhD. Kepada Bapak Dr. Lutfan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Gitka, selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Ya, eh, dengan eh, penuh puji syukur kehadiran Allah Ta'ala, kita berjumpa lagi dalam acara yang sangat eh, inovatif ini, dan dengan eh, bangga dan penuh rasa syukur kita akan memulai forum inovasi pembelajaran dengan topik eh, bicara tentang kualitatif, yang eh, saya kira akan banyak ilmu yang akan kita dapatkan dan atas nama Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan eh, kami mengucapkan terima kasih kepada Prof Ud yang ya telah banyak memberikan eh, kontribusi yang sangat signifikan eh, ada apa banyak inovasi yang telah dihasilkan eh, dan tentu saja ini membuat kami sebagai murid-muridnya merasa beruntung tapi juga sekaligus cambuk untuk bisa terus kemudian juga eh, ya berharap apa bisa Uh, setidaknya mengikuti uh, sejak langkah uh, Prof. Uut dan tentu saja Prof. Uut mungkin Bapak Ibu semua uh, sudah apa ya sudah banyak melihat kipahnya ya jadi tidak perlu kami perkenalkan tapi uh, saya kira uh, sangat apa penting untuk ya barangkali melihat apa yang sudah Prof. Uut uh, uh, upayakan dan uh, lakukan untuk bisa memberikan kontribusi yang tidak hanya di dunia akademis tapi juga yang sampai memberikan dampak positif ke masyarakat ya dan uh, kami sangat bangga dengan inisiatif yang Uud uh, lakukan ini dan ya uh, tentu saja kami berharap uh, bahwa akan bisa kita uh, kembangkan lebih lanjut termasuk juga oleh apa murid-murid uh, yang termasuk oleh kami nah mungkin Bapak Ibu juga tahu kalau Uh, Prof. Ut, uh, ya tidak hanya dikenal oleh uh, ya mungkin murid-murid yang di uh, lokal sini saja, tapi juga sudah dikenal secara global ya, dan tentu saja. Kita sangat uh, bangga bahwa acara ini mungkin kalau Bapak Ibu uh, Pak, lihat sebenarnya acara yang uh, didesain dengan sangat uh, uh, terstruktur dengan sangat baik, uh, tapi juga dengan format yang uh, harapannya bisa uh, mungkin apa, lebih uh, bisa. Uh, mengikuti perkembangan zaman sehingga uh, harapannya bapak ibu termasuk juga yang generasi milenial itu bisa mengikuti dan uh, tentu saja kami sangat uh, bangga bahwa kita bisa mendapatkan ilmu dari Uh, seorang ilmuwan yang dikenal dunia yang juga uh, menjadi uh, apa ilmuwan yang ya apa, sangat uh, apa merubah uh, dan juga membentuk uh, ilmu pengetahuan yang uh, apa yang sebenarnya kita harapkan bisa mungkin punya dampak uh, positif termasuk juga diikuti oleh oleh kita baik bapak ibu uh, mungkin untuk tidak banyak berkata-kata karena saya juga sebenarnya uh, semakin banyak berkata semakin kehilangan kata-kata ya <gifat> kita akan apa langsung uh, mulai saja dan uh, sekali lagi Prof. U, terima kasih banyak atas inisiatifnya dan kami berharap bahwa aktivitas ini itu menjadi uh, ya uh, Amal uh, bagi buut yang tidak akan uh, putus pahalanya dan tentu saja uh, kita selalu berharap buut dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja. Terima kasih uh, dan ya selamat uh, siang. Terima kasih kepada Bapak Dr. Lutfan Lazuardi. Semoga doa dan Kata yang Bapak sampaikan dapat terwujud, dan semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu. Tentunya, acara break bicara tentang kualitatif ini sudah sangat ditunggu-tunggu bagi kita semua. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan moderator kita hari ini, yaitu Ibu Martina Sinta Kristanti, SKPNS MN PhD. Beliau merupakan Nursing Lecturer, Department of Basic Nursing and Emergency, School of Nursing, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gajah Mada. Dan juga beliau mengawali karir sebagai nurse konsultan di tahun 2011 sampai 2015 dilanjutkan menjadi Manager of Development and International Collaboration di Universitas Gajah Mada. Beliau memulai pendidikannya di undergrad, undergraduate program School of Nursing, Faculty of Medicine, Universitas Gajah Mada Mengambil Master of Nursing di Monash University, Melbourne, Australia Dan melanjutkan gelar doctoral degree di Redbone University, Nijmegen Netherlands Kepada Ibu Sinta, waktu dan tempat kami persilahkan Ya terima kasih Mbak Gitka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk apa nih Prof. Sobat ngebreak sekalian itu ya Prof. Call listenersnya. Selamat datang dalam acara perdana kita break bicara tentang kualitatif pada sore hari ini judulnya kita mau ngobrol-ngobrol apa bagaimana. Break ini ada dan desain dari break ini akan seperti apa hingga satu tahun ini sampai akhir tahun 2021. Hari ini kita akan langsung berdiskusi dan berbincang-bincang dengan Prof. Adi Utarini. Saya yakin anda sekalian yang hadir di sini sudah banyak yang mengenal beliau, tapi akan saya wrap up sedikit tentang Komandan nyamuk kita ini, <laughs> jadi Prof. Adi Utari, ini adalah seorang guru besar dari ilmu kesehatan masyarakat di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gajah Mada, atau biasa kita sebut sebagai FKKMK UGM. Beliau menjadi Halo. Chief editor. Iya Ya, beliau menjadi chief editor untuk Journal of Hospital Accreditation. Beliau juga menulis buku kualitatif, buku merah ini tak kenal, maka tak sayang yang akan sedikit kita ulik dan bahas di sore hari ini. Beliau juga merupakan prinsipal investigator untuk World Mosquito Program dari tahun 2013 hingga saat ini. Jadi menjaga penelitian yang bisa berlangsung multi years ini tidak mudah. Ini akan banyak kita gali kaitannya dengan penelitian kualitatif. Nah, tak berlama-lama kita sapa dulu Prof. Uut. Selamat sore, Prof. Halo, selamat siang sore Mbak Sinta dan juga Bapak Ibu semuanya. Suara saya bisa didengar jelas? Masin? Sangat jelas, Prof Uut. Sangat jelas suaranya. Prof oh. Uut, hari ini yang hadir sudah 83 orang, Prof. alhamdulillah. Berarti Jumat berkah ini, mbak. Jumat berkah. Kayaknya kita sebelum mulai juga kepo kepoan dulu ya, Prof. Sobat nge-break ini dari mana saja sih? Ya, sambil boleh dituliskan di kolom komentar dari mana anda, supaya kita bisa punya bayangan lebih banyak tentang para sobat nge-break yang hadir di sore hari ini. Nah, sambil menunggu nih, Prof. Uh, Sensus penduduk dari mana, sobat ngebreak? Wah ini KMP Squad. <laughs> ya mungkin kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol bersama dengan Prof. Uut. Nih nanti kita bisa rap prof di belakang dari mana saja para sobat ngebreak sore hari ini. Pertanyaan pertama dulu, Prof. Uh, prof. Uut nih banyak uh, apa? Ya, salah satu yang identik dari Prof. Uut identiknya banyak satu identik komandan nyamuk gitu ya Prof dua petenis meja handal yang ketiga akademisi yang merayakan musik sudah 10 kali mengerins konser pesepeda ulung juga 80 kilo itu piece of cake untuk Prof Uud. jadi title-nya banyak tapi salah satu yang kita kenal Prof Uud ini adalah penikmat penelitian kualitatif dengan salah satu beliau yang uh, sudah banyak selalu sold out ketika terbit itu adalah tentang penelitian kualitatif mungkin bisa sharing dengan kami prof kenapa bisa atau apa yang membuat prof jatuh cinta pada penelitian kualitatif baik mbak Sinta tapi sebelumnya saya ingin terima kasih dulu pada pak Lutfan Lazuardi ini kepala departemen saya ini Cuma tadi saya sempat kaget itu melihat, tuh kok ada breaking news? Ini tenanan atau <laughs> ini dikerjain sama timnya <laughs> Pak Lutfan? <laughs> Tapi terima kasih uh, atas fasilitasi departemen dan seluruh tim ya yang membuat ini bisa hadir ke Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini bicara soal awal mulanya ya, Mbak Zinta ya. Ya, jadi, ya Prof. Kalau awal mulanya ini saya harus balik ke awal tahun 90 90 itu saya lulus jadi dokter tahun 90 dan ya selama jadi mahasiswa juga apa ikut jadi asisten gitulah kalau puranya asisten dosen dan kemudian tahun 90 awal 90-an itu saya menempuh S2 di Inggris. Nah, disitulah Mbak Sinta saya berkenalan dengan kualitatif. Waktu itu saya meneliti di Rumah Sakit Klaten yang sekarang eh, apa Suraji ya? Suraji Tirtonegoro. Dan topik yang saya angkat waktu itu adalah saya tuh penasaran kenapa para ibu-ibu hamil itu pada nggak mau kalau disuruh ke rumah sakit itu kalau bahasa Jawanya kipo 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 gitu ya nggak mau beneran itu di rumah sakit itu ada apa padahal fasilitasnya lengkap gitu ya nggak terlalu jauh SDM-nya ya jelas sangat kompeten gitu nah dari situlah lalu saya mulai berkenalan ngobrol dengan ibu-ibu hamil menemani mereka di kamar bersalin gitu ya Nah, ngobrol, dan kemudian sampai dengan uh, paper itu muncul tahun 95 Oh, dari ngobrolnya itu jadi paper ya, Prof? Di paper nah, ada itu lagi, Prof. Ut, itu lanjut, Prof. Ya, nah kemudian dari sana terus yang pengalaman yang sangat apa ya, sangat eh uh, berkesan itu adalah ketika saya mau naik dari 3A ke 3B. Nah ini juga zaman dulu. Zaman itu tuh dipanggil satu-satu, Bu Sinta. Hmm, senior iya. di Fakultas Kedokteran ya. Salah satu guru besar yang wah, beliau hebat sekali. Lalu saya dipanggil. Terus saya ditanya, Bu Ut, ini kenapa papernya nggak ada angka-angkanya? Ini penelitian apa toh? Nah, di situ ya, wah saya sudah, wah sudah pucat pasti saya. Tapi kemudian ya saya pelan-pelan gitu saya menjelaskan. Oh ya, ini penelitiannya begini, bro. Oh ada ya penelitian seperti itu. gitu Nah, dari situlah kemudian saya pelan-pelan terus apa ya, membangun ya kemampuan saya juga, ketertarikan, lalu mulai oh berarti ini kan belum terlalu banyak dikenal ya saat itu gitu saat itu. Jadi itu awal mulanya saya jatuh hati begitu Mbak Sinta. Yeah. Dan uh, kemudian menjalani berbagai Training ya, Prof ya, yang terkait dengan penelitian kualitatif. Nah, ini ngerinya, Prof. ngobrol-ngobrol jadi paper ya, belajar-belajar keluar makalah gitu, <laughs> ya, Prof ya. Baik, Prof. Uh, yang berikutnya, Prof mungkin Sobat Ngebreak juga ingin uh, update. Kalau kita sudah dapat nih, Prof, updateannya jadi banyak yang mahasiswa, ada mahasiswa MMR, ada juga dari rumah sakit, Prof ada dari Pontianak, Bangka Belitung, dan berbagai lokasi lain. Jadi eh, masukan masukkan juga untuk kita ya Prof, kemarin kita telepon kemarin sore, kita membuat posternya itu PD banget, 14.00 hingga 15.00. Saya ditelepon Mbak Sina, ini WIB, oh iya WIB lupa, kan penonton kita nggak cuma dari Jogja saja ya Prof, jadi <laughs> identifikasi waktu kemudian jadi penting. Baik Prof, tadi tentang penelitian kualitatif. Nah, Kemudian kemanfaatan dari penelitian kualitatif itu apa saja ya Prof yang bisa kemudian membuat kita semakin tertarik nih untuk belajar tentang penelitian kualitatif. Oke. Ini sebelum itu saya nyapa sebentar ini yang paling jauh kayaknya dari Rotterdam deh ini Mbak. Rotterdam, Dokter Diah Martina ini dok. Luar biasa, terima kasih sekali di sana jam berapa ya berarti jam berapa? Bu? pagi nih Prof, 6 jam bedanya. Oke. Sekarang jam 8, jam 9. Ya, jadi anu ya mengenai mengapa uh, perlu kualitatif ya. Nah, ini ini ngobrolnya jadi agak serius dikit ini Mbak Zinda uh, boleh saya share ya, Mbak Zinta? Monggo, Prof. Ya. Sebentar. Sudah bisa terlihat kah? Ya, si Prof. Iya. Iya, uh, nanti bapak ibu kalau saya yang cuma cerita mengapa perlu kualitatif, nanti saya dikira anu ya, dikira jualan padahal iya gitu, <laughs> tapi ini ada quote yang saya kira sangat, sangat menarik gitu, kenapa kita perlu penelitian kualitatif, nah ini alasan yang dikemukakan oleh Albert Einstein, alasannya not everything that can be counted counts. Berarti itu artinya tidak semuanya yang bisa dihitung itu kemudian apa memberikan hasil yang yang bermakna. Tetapi juga not everything that counts, tidak semua hal-hal yang penting itu bisa dihitung. Nah, saya kira ini ini sebuah ya, sebuah titik tolak kita kita untuk berpikir ya um, tidak semata-mata karena kemudian ketika kita melakukan penelitian itu Oh banyak anu ya banyak yang kita ukur entah dengan skala entah dengan uh, uh, apa angka-angka yang lain kemudian itu menjadi penting menjadi bermakna saya ingat betul pada waktu program studi S2 IKM. Wah ini cerita lama ya Bapak Ibu, ini cerita lama. Ini mungkin cerita sekitar tahun awal sampai pertengahan 90-an gitu ya. Saat itu ketika kita mulai mengenalkan penelitian kualitatif itu, itu ada beberapa ano ya penguji gitu kalau, bertanya lalu pertanyaannya itu ini kok nggak ada angkanya ya apa nggak lebih baik kalau kita survei ya meskipun 30 lah tapi kan ada yang bisa dihitung ada yang bisa di rata gitu ya nah ini ini pola pikir saat itu seolah-olah kalau sudah dalam bentuk angka itu kemudian counts kemudian bermakna dan sebaliknya eh, banyak sekali pengamatan, pengalaman, perspektif itu yang penting. Sekalipun ini bentuknya atau data-datanya bukan berupa angka. Nah, saya contohkan ya, saya contohkan ini, ini karena biar bisa sambil ngobrol sedikit-sedikit juga, um, Mbak Sinta. Ya, ini Prof, moderatornya mau ganti saya tanya ini. <laughs> Oke. Okay. Nah, beberapa waktu lalu ini uh, Sinta ini juga apa uh, sering menjadi MC dan juga mungkin peserta ini Pak aja ini ratu museum ratu museum di Jogja. Ketika Bu Sinta MC di acara live fashion music akhir itu, kalau saya tanya ke Bu Sinta pengalamannya gimana Bu Sinta? Tapi jawabannya harus skala 1 sampai 5. 5. Pengalaman apa nih? Pengalaman deg-degan apa pengalaman senang apa pengalaman yang mana, Bro? Pengalaman sebagai MC. Tapi jawabannya hanya skor 1 sampai 5. 5. Oh. Menyenangkan Satu tidak menyenangkan. Mbak ya, Sinta ngasih skor berapa? 1 sampai 5, Bro. Iya. Enggak boleh 12 gitu, enggak boleh ya, Bro ini contoh partisipan ngeyel ya teman-teman lima -teman. Prof lima, nah, oke okay. terus kita kan bisa tanya ini pada banyak orang yang lain lagi ya, pendengarnya bisa ditanya, panitianya bisa ditanya, semua orang bisa ditanya lalu nanti hasilnya bisa di otak-atik, dianalisis dan kemudian kita akan dapat rata, ya misalnya oh jadi rata-ratanya 4,3 gitu misalnya Nah, sekarang kalau saya tanya dengan pertanyaan terbuka, gimana pengalamannya kemarin terlibat di acara Live Fashion and Music? Senang, semangat, terharu dan lain-lain, Prof. Dan lain-lain. Iya. Iya. Jadi kalau kalau saya membayangkan ya, saya ditanya gitu ya, bagaimana pengalamannya ketika dirawat di rumah sakit 19 hari karena COVID. Gitu. Uh, maka kalau saya dikasih skor gitu ya saya akan menjawab 5, malah kalau boleh ya 6. Tapi sebetulnya apa sih artinya 5 itu? What, what does 5 means gitu ya? Nah, nah di situ pembacanya kan Ya, nggak punya insight. Dia hanya punya insight bahwa, "Oh, bagus ya, tinggi pengalamannya positif, sangat positif." Tapi, kalau saya ditanya dengan cara yang berbeda, maka uh, saya akan menjawab, "Bagaimana pengalamannya ketika ini dirawat?" Bapak ibu bisa melihat ya di foto itu. Maka jawaban saya adalah, "Wah, di sana itu perawatnya sangat friendly, sangat..." apa ramah gitu ya. Meskipun saya itu hanya berinteraksi 2 menit setiap hari. Tetapi dari suaranya mereka, cara mereka menyapa, itu saya merasa bahwa mereka itu sangat memperhatikan. Padahal apalah saya gitu, siapalah saya. Saya orang yang nggak pernah berbuat apa-apa untuk kehidupan mereka. Kenal pun juga tidak. Kenapa sekarang mereka malah mengorbankan diri mereka dan keluarga mereka untuk kemudian merawat saya? Beda, kan? Ya, jadi manfaatnya adalah eh, yang pertama, eh, ya. Tidak semua pertanyaan penelitian memang bisa dijawab secara kuantitatif, ya. Memang sih, kalau... Bapak Ibu, apa mengembangkan intervensi tertentu dan kemudian ingin mengetahui efikasinya, efektivitasnya seperti apa, pasti pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan kuantitatif. Ya, kalau Bapak Ibu ingin apa mendeskripsikan siapa sih pasien-pasien covid di ICU yang harus menggunakan ventilator? itu karakteristiknya seperti apa. Ya, maka kemudian kita akan menggunakan studi-studi studi deskriptif. Ya. Tapi tidak semua pertanyaan bisa dijawab seperti itu. Nah, pengalaman, kemudian perspektif, pendapat, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan lebih menarik, memberikan insight, ketika jawabannya itu memang berupa narasi atau berupa cerita, ya ini kayaknya ada gambar-gambar di screen ini mungkin uh, coretan di screen mungkin panitia bisa membantu, ya jadi itu uh, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kita kemudian bisa mendapat uh, insight, uh, insight terhadap apa ya apa fenomena yang diangkat oleh bapak ibu. Contoh lain yang sering saya berikan adalah begini bapak ibu, kalau kita jadi pasien ya, kita jadi pasien dan kemudian uh, pasien apa ya, TB itu berkulosis, kita jadi pasien tapi kemudian uh, pasiennya nggak patuh gitu. Nah kalau kita bertanya uh, kenapa sih mereka tidak patuh? apa atau sulitnya wong tinggal minum obat. Tetapi ketika mereka menceritakan bahwa aktivitas mereka seperti itu, kemudian eh, kehidupannya mereka memang apa ya lebih terfokus pada hari ini makan apa, anak istri saya makan apa, rasa-rasanya minum obat itu kemudian tidak menjadi prioritas. Jadi ini ini kita uh, lebih memiliki insight yang mendalam, yang insight-nya ini adalah menurut versi mereka, menurut cerita apakah itu pasien, apakah itu tenaga kesehatan, gitu ya. Ya, um, sekarang juga banyak fenomena yang kompleks kan, Mbak Sinta ya. Kita sedang gencar-gencarnya vaksinasi ini, vaksinasi COVID gitu kan. Uh, mbak Sinta belum ya masih muda sudah dong Prof ya sudah ya. <laughs> ya kan itu banyak juga dibahas di media ya kenapa ya ada mereka-mereka yang menolak vaksinasi bahkan ada juga yang masih setengahnya itu belum percaya bahwa ini beneran ada COVID gitu uh, terlepas dari korban sudah begitu banyak 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 orang yang tidak percaya di lain sisi banyak juga keluarga-keluarga yang ada ada yang meninggal karena COVID. Itu kan dulu awalnya banyak cerita bahwa mereka menolak jenazahnya dimakamkan di yang khusus COVID gitu ya Mbak Zinda ya. Nah ini mengapa fenomena mengapa masyarakat menerima mengapa mereka menolak? Mengapa sebuah program bisa berjalan dengan baik di satu tempat di tempat yang lain? Program itu menjadi gagal. Ini hal-hal seperti ini akan menjadi uh, lebih menarik kalau diungkapkan dengan penelitian kualitatif. Dan kalau kita lihat aplikasinya, tuh Mbak Sinta, di keperawatan, wah, sangat banyak ya. Luar biasa, saya kira di keperawatan aplikasinya, begitu juga. Saya nggak tahu nih apakah juga ada eh, apa eh, pemirsa webinar ini zoom ini yang juga bidangnya bidang klinis. Bagi saya yang orang public health ya kalau sudah membayangkan bedah, wah uh, itu sudah canggih banget ya. Dan ternyata oh, di bidang seperti itu yang apa sangat hard science begitu. Sekarang kualitatif itu sangat banyak juga digunakan di bidang bedah. Macam-macam penggunaannya, ya Bapak Ibu, bisa melihat itu yang di sebelah kanan. Ini sebuah systematic review yang khusus melihat bagaimana bidang surgery ini banyak potensi yang bisa digali untuk kualitatif, penelitian kualitatif, metodologinya juga berbagai macam. Nah itu beberapa beberapa alasan ini Mbak Zinta. Ini mungkin kita stop di sini sebentar ya. Ini ini alasan-alasan yang lain mungkin lebih lebih cepat saja. Yang pertama adalah dulu mungkin salah satu kekhawatirannya orang khawatir bahwa kalau melakukan kualitatif itu dianggap apa ya ini penelitian KW2 KW3 gitu kali ya Penelitian kok oh, enggak ada angkanya, pasti subjektif. Kalau sudah subjektif, pasti sangat weak gitu ya, sangat lemah. Validitasnya enggak bisa dibuktikan. Wah, ini banyak, banyak pertanyaan-pertanyaan yang uh, kemudian apa ya, setengahnya menyudutkan gitu. Tetapi kalau kita melihat di sisi yang uh, lain adalah bapak ibu melihat di sini, di depan bapak ibu sekalian, bahwa ini semua adalah berbagai desain yang digunakan dalam penelitian, ya, khususnya memang di bidang kesehatan. Dan lihatlah di sini sudah ada international consensus tentang berbagai guideline yang digunakan untuk reporting guide dari berbagai jenis penelitian. Nah, termasuk kualitatif yang juga ada di situ. Ya, sama seperti randomized trial juga ada reporting guide-nya, survei case control, case study ada guide-nya. Di situ juga qualitative research itu juga sudah ada guideline yang bisa dipakai. Ya ini mengartikan bahwa um, apa secara akademik acceptance terhadap penelitian kualitatif itu ya tidak berbeda dengan desain penelitian yang lain. Ya. Ya ini uh, apalagi kalau kita melihat tren sekarang, bapak ibu. Ini saya yakin bapak ibu juga juga uh, pasti sudah sudah banyak terpapar ini. Enggak hanya dengar kualitatif, tapi sekarang dengar mix method design ini semakin semakin ngetren lagi. Bahkan di sebelah kanan bapak ibu melihat sekarang ini banyak penelitian penelitian kualitatif yang memang bisa ini adding the value, ya, bisa memperkuat nilai-nilai dari penelitian-penelitian RCT dalam hal acceptance, partisipan terhadap intervensinya. Kemudian, ketika kita ingin menggeneralisasi hasil dari sebuah intervensi dari satu tempat ke tempat lain, misalnya secara geografis, wilayahnya berbeda itu bagaimana mengkontekstualize penelitian itu, nah di situ juga penelitian kualitatif bisa bermanfaat. ya jadi ini um, kemanfaatannya cukup luas. nah ini ini my final argument ini mbak Sinta. Uh, ini ini alasan yang saya sangat tano, saya sangat sangat setuju sepenuhnya dan sangat terkesan ya kalau bapak ibu melihat di sini ini terbitan baru 2020 um, ada alasan yang sangat personal uh, ketika seseorang mempelajari penelitian kualitatif dan itu dituliskan di paper ini ini papernya di BMC Medical Education dia mengatakan penelitian kualitatif itu can really change you as a person ya dengan kita belajar cara mewawancara, cara mengamati, itu artinya kita bisa mendengarkan orang lebih baik. Jadi, manfaatnya ini bisa sampai memberikan manfaat secara personal, ini bagi dokter, bagi perawat, tenaga kesehatan. It can change your approach with people, it can change your approach with patients. Uh, tadinya mungkin cara bertanya saya terlalu straightforward, tapi sekarang dengan mengenal kualitatif, nah ini menjadi cara bertanya juga lebih cocok. Ya jadi ini 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 beberapa manfaat Bu Sinta ya ini memang kan ya masih broad range dan saya kira sambil ngobrol tadi sudah saya sampaikan bahwa ada manfaat metodologis, ada manfaat untuk aplikasinya di lapangan, tetapi juga ada manfaat yang beyond keilmuan, yaitu uh, manfaat untuk uh, kita semua as a person. Pak, jawabannya jadi panjang ya Mbak Sinta? Panjang Prof, komprehensif Prof. Sudah saya berhenti aja, jangan... <laughs> Jangan Prof, jangan berhenti. Nah, tadi dari hasil pemaparan Prof UU selama beberapa menit itu kita jadi semakin mendapatkan bayangan tentang posisi Penelitian kualitatif, dan ada sedikit informasi tentang kapan sih penelitian kualitatif itu cocok untuk bisa kita gunakan. Tadi, Prof U juga sudah meng-highlight bahwa tidak semua bisa diselesaikan secara kuantitatif, dan juga tidak semua itu bisa diselesaikan secara kualitatif pula. Nah, kalau sekarang kaitannya dengan forum kita, Prof, di sore hari ini, dan untuk yang berikutnya, kenapa mesti ada break, Prof? <tuk> dulu Mbak Sinta waktu mudanya suka ngebreak nggak sih? <tuk> ya. Sudah lewat saya Prof, saya agak generasi setelah itu Prof. Saya juga nggak pernah break-breakan. Iya, <tuk> 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 um, ya sebetulnya alasannya sederhana ya. Alasannya itu ya beberapa hal. Pertama, ini kalau jadi dosen nih Mbak Sinta, kadang-kadang kuliah itu kan waktunya terbatas loh Mbak Sinta ya dua jam, sekian kali pertemuan, dan ya jelas yang ikut adalah mahasiswa gitu kan. Nah tapi sekarang ini pandemi ini kan membawa banyak berkah juga ya di kehidupan kita ya. Antara lain berkat teknologi itu segala macam barrier terhadap akses, akses pengetahuan, akses untuk ngobrol dengan Mungkin orang-orang yang sebelumnya susah sekarang itu kita menjadi gampang banget ya mau ngobrol dengan siapa saja. Nah, jadi saya pikir uh, uh, nomor tiga juga karena hari Jumat itu selalu selalu berkah. Jadi jadi makanya uh, ini ini kita mulai dan sebetulnya ini Bapak Ibu harus tahu bahwa ini yang menyemangati saya ini sebetulnya ya koliganya Bu Sinta itu yang memberi contoh. Jadi Pak Lutfan, ini bukan inovasi saya murni nih Pak Lutfan ini ini disemangati oleh teman-teman di departemen keperawatan yang sudah mulai mingguan itu ngobrol ya dan itu saya sangat terkesan makanya terus ikut mencontoh yang baik jadi itu makanya break ini kita inisiasi bicara tentang riset kualitatif ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi, tentang break ini sendiri, Prof, uh, mungkin bisa kemudian dielaborasi. Prof, kegiatan kita akan apa sampai akhir tahun pelaksanaannya? Kapan dan seterusnya, monggo, Prof. Iya, jadi Bapak Ibu, ini kita sudah uh, bismillah ya. Bismillah, kita mengatakan bahwa forum ini memang pendek satu jam, tetapi akan berjalan terus setiap minggu di hari Jumat pada waktu yang sama. Uh, pukul 2 sampai pukul 3. Harapannya Bapak Ibu aktivitasnya sudah agak slowing down sehingga ya bisa bisa mendengarkan sambil coffee break, <laughs> sambil afternoon break ya. Uh, dan kemudian memang kita sudah menyiapkan topik selama satu tahun. Nah, oh ya topiknya belum saya bocorkan tadi ya, Bu Sinta ya. Belum sama sekali, Prof. Monggo, Prof. Sneak peek topics. Ya, baik. Saya tunjukkan, um, ya, Bapak Ibu, sudah bisa melihatkah Sampun, Prof? Sudah, ya, ini Bapak Ibu. Ini yang kita tunjukkan di sebelah kiri. Ini adalah topik bulan ini dulu. Topik bulan ini, judulnya ya sama seperti judul bukunya, ya, karena ini sebetulnya semuanya proloh secara garis besar. Jadi, tema bulan ini tak kenal, maka tak sayang. Hari ini kita bahas sedikit mengenai mengapa perlu kualitatif, dan kemudian nanti kita perdalam di pertemuan berikutnya, tujuan penelitian kualitatif, dan juga seperti apa penelitian kualitatif itu. Kemudian tanggal 23 kita akan membahas mengenai guideline. Kan tadi sudah sudah kita singgung juga mengenai guideline. Dan kemudian terakhir ini dengan Prof. Ari Prof. Bandari dari UNS, kita juga akan sedikit mengulas tentang penelitian mixed method. Nah ini ini baru untuk bulan lepas. April. Nah untuk satu tahun, wah nggak bawa ke ini Mbak <laughs> Ya Prof, jadi di setiap bulannya sudah ada uh, tema-temanya ya Prof ya? Betul, betul. Ya, nanti berikutnya akan kami sajikan atau buatkan siapkan posternya untuk yang per bulan. Jadi nanti Sobat Ngebreak bisa uh, mengikuti juga di bulan-bulan apa yang perlu fokus mendalam. Mungkin juga kita informasikan karena ini setiap minggu tapi memang ada jeda di tanggal 14 Mei pada saat Lebaran. Itu saja yang kita jeda namun di minggu-minggu yang lainnya tetap akan jumpa di setiap hari Jumat jam 2 sampai jam 3. Siapkan kopi, teh, dan cemilan karena kita temanya memang uh, santai, serius tapi santai gitu ya, Prof. Iya, betul. Siapkan pertanyaan terbaik Anda sekalian. Ya terkait dengan ngebreak Bapak dan Ibu sekalian kami juga membuka pertanyaan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Prof. Uut terkait dengan penelitian kualitatif atau terkait dengan ngebreak itu sendiri atau ada usulan terkait dengan hal tersebut. Sebagai informasi Prof. Uud, hari ini detik ini sudah 159 partisipan ini saya rasa uh, AUFC semua ini Adi Utari ini fans club semua yang hadir <laughs> ya semoga harapannya adalah dari setiap minggu ke minggunya akan uh, semakin banyak lagi para peserta Nge-break yang mendapatkan kemanfaatan dari kegiatan break ini uh, AUFC mania betul kan Prof? <laughs> ya, yeah, yeah. Sambil kita memberi waktu juga ya pada Bapak Ibu yang peserta di sini, saya juga sambil dan Mbak Sinta juga bisa sambil membuka catatan kita, Mbak Sinta, ya. topik apa yang sudah kita siapkan untuk tahun ini ya. Iya, boleh saya bacakan Prof, saya sudah buka kepean saya nih Prof. Jadi di bulan April kita judulnya bulanan adalah tak kenal maka tak sayang tadi Prof Ut sudah sampaikan. Di bulan Mei kita akan banyak diskusi tentang jenis-jenis desain penelitian kualitatif. Ada fenomenologi, etnografi, grounded theory akan kita bedah e, tuntas e, pada bulan Mei. Kemudian pada bulan Juni kita akan banyak diskusi terkait dengan pengumpulan data. Ada in-depth interview, bagaimana itu FGD, kapan kita milih untuk in-depth interview dan kapan itu penelitiannya cocok untuk uh, dengan menggunakan FGD, kita mau pakai observasi bagaimana pelaksanaannya dengan menggunakan instrumen yang seperti apa, samplingnya, dan persiapan untuk pengambilan data ke lapangan. Di bulan Juli akan terkait dengan Trustworthiness. Among go, Prof. Bulan Agustus, Prof. Bulan Agustus nanti kita akan menyambung dengan analisis data. Suara saya jelas, ya, Mbak Sinta. Jelas, Prof. J. Bulan, sorry, saya ulang ya. Bulan Agustus itu kita akan bahas. Ini mungkin black boxnya kualitatif. Ini yes. analisis, ya, yeah. kemudian di bulan September. Judulnya adalah bercerita kualitatif. Ya. Nah ini tentang apa nih, Prof? Kalau bercerita nih, ini berarti dan hasil maksudnya. menulis, ya. Tuliskan hasil penelitian kualitatif. Kemudian di bulan Oktober kita sudah mulai dengan mengangkat penelitian kualitatif di topik-topik uh, bidang-bidang tertentu. Jadi misalnya Oktober ini di bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat ada kesehatan lingkungan, ada promkes, ada juga bidang-bidang klinis. November masih sama temanya kita mengangkat penelitian kualitatif di bidang kesehatan, ini ada penelitian di rumah sakit, di kedokteran tropis, dan tentu saja di keperawatan ya. ya. Nah, dan nanti baru Desember kita akhiri dengan uh, oh Desember ini kita masih Entai keperawatan kan di penelitian keperawatan betul ya. jadi itu rencana satu tahun dan saya yakin uh, ya ini doa kami doa kita semua forum ini harusnya tidak tidak akan pernah berhenti gitu Amin 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 ini Nari awak kayaknya Prof <laughs> Kalau tidak pernah berhenti Nari awak eh Prof Uut. <laughs> Prof kalau terkait Dengan ngebreak juga mungkin uh, Dari pemirsa ini juga uh, Bertanya terus saya Dapat sertifikat enggak gitu Gimana Prof Nah itu menariknya Jadi ini uh, Kembali lagi kata di konsepnya kan Jumat berkah ya Mbak Sinta ya Jumat berkah jadi di akhir Setiap sesi itu Bapak dan Ibu diberi kesempatan sebetulnya. Bapak Ibu boleh memilih, uh, boleh uh, dapat sertifikat, boleh juga tidak kalau Bapak Ibu tidak memerlukan. Nah caranya gimana nanti setelah forum ini selesai, kami akan memberikan uh, kuis tiga soal MCQ, ya yang nanti Bapak Ibu bisa coba sampai dengan pukul 4 ya Bu Sinta. J ya. 16.00 kosong nanti kalau Bapak Ibu menjawab itu maka otomatis Bapak Ibu bisa mendownload Set. ya. Ya. ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena dalam form kuis tersebut sudah ada alamat email Bapak Ibu e, harus memasukkan alamat email dan sertifikat bisa langsung masuk ke dalam email yang Bapak Ibu tadi sudah masukkan. Jadi nggak perlu bertanya pada kami gimana sertifikatnya kalau Bapak Ibu mengisi kuis pasti e, terkirimkan. Uh, ...sertifikatnya dalam email Bapak-Ibu masing-masing. Prof. Uu, dalam kolom komentar sudah ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, biasanya di, uh, dari Mas, ya, Mas atau Pak Guardian Lukman dari MMM, MMR20. Mohon bertanya di jurnal apakah yang banyak contoh penelitian kualitatif? Itu pertanyaan pertama, Prof. Pertanyaan kedua adalah uh, dari... Ibu Anto Kalina Sv dari KPMAK. Terima kasih Prof UU telah membuka wawasan penelitian kualitatif melalui break. Mohon izin usul jika memungkinkan dalam pertemuan selanjutnya bisa dibahas tentang cara-cara mengambil data kualitatif di masa pandemi COVID hmm. dan cara coding dalam penelitian kualitatif melalui software NVivo atau Atlas ti. Ye, monggo Prof. Mungkin yang pertanyaan terakhir ini dulu lebih mudah dibahas. Uh, ya, pertanyaan pertama dulu aja ya, Mbak Sinta. Siap, Prof. Guardian Lukman ya, kebalik nggak saya namanya? Betul, Prof. betul, Prof. Guardian Lukman, Ya, jurnal kualitatif itu ada yang memang jurnalnya khusus penelitian penelitian kualitatif kesehatan. Contohnya ini kalau sambil saya tulis di sini ya nama jurnalnya adalah Qualitative Health Research. Itu isinya jelas kualitatif dan bidangnya adalah bidang kesehatan. Kemudian kalau Pak Gordian Lukman tadi ah, dari MMR, Prof. MMR, oke, okay. yeah. MMR. Uh, jurnal lain, misalnya ini Pak, BMC Health Service Research, saya tulis di sini ya. BMC Health Service Research, ini penelitian-penelitian uh, kualitatifnya juga banyak, ya kuantitatif juga banyak ya, dan ya sebetulnya banyak contoh-contoh lainnya juga. Mungkin Mbak Sinta juga bisa nambahkan tuh, kalau di keperawatan apa tuh Mbak Sinta? J. Prof. banyak juga, jadi mungkin sebenarnya yang perlu kita intip memang pada saat uh, akan submission atau uh, melihat jurnal itu. Sekarang sudah banyak kok, Prof. yang walaupun untuk jurnal dengan kualitas tinggi, ada satu space gitu untuk uh, kita bisa memasukkan penelitian kualitatif kita. Jadi dalam scope jurnal itu biasanya juga sudah ditampilkan apakah akan menerima penelitian kualitatif dan semakin besar sekarang Prof peluangnya untuk uh, memasukkan dalam Jurnal. Seperti saya dan Prof. Uud, kami satu tim pernah menuliskan di satu jurnal yang sangat terkenal untuk penelitian kuantitatifnya di area of interest saya, yaitu di palliative care, namanya palliative medicine. Jadi belum sah jadi peneliti palliative kalau belum masuk ke situ. Dan itu kuantitatif sekali. Tetapi satu paper kami, saya dan Prof. Uud, itu bisa masuk ke jurnal itu karena memang desainnya cukup unik dengan menggunakan Grounded. Teori jadi memang uh, kualitas dari penelitian kualitatif kita juga akan dipertaruhkan. <laughs> ya, Prof, dalam ini Mbak Sinta yang saya ingin cerita, kalau Bapak Ibu di bidang klinis uh, pasti mengenal BMJ, kan? British Medical Journal. Nah, British Medical Journal ini juga konon dulunya itu. Uh, tidak banyak memuat penelitian-penelitian kuantitatif ya. Sampai kemudian ada satu saat di mana malah mereka menerbitkan series of uh, qualitative research dan akhirnya sekarang di jurnal itu uh, cukup banyak juga penelitian-penelitian kualitatif. Jadi um, saya kira Pak Guardian Lukman tidak akan kesulitan untuk menemukan Betul. penelitian kualitatif di jurnal, termasuk juga di jurnal-jurnal yang diterbitkan di Indonesia. Ya, 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 Kemudian, yang kedua, ya, Mbak. Yang kedua, Prof, tentang e, cara pengambilan data kualitatif di masa pandemi COVID, dan pertanyaan kedua tentang cara coding melalui software ini bisa kita rujuk ke tema bulanan kita, Prof. Ya, saya kira ini masukan yang sangat baik, ya. Uh, dari siapa tadi Mbak Sinta ya? Dari Ibu Anto Kalina. Hmm, Bu Anto Kalina, baik. Pertanyaan dan juga sekaligus masukan, Ibu sangat baik. Karena uh, nanti kami akan uh, mengakomodasi itu, yaitu bagaimana kita mengumpulkan data di masa pandemi ya. Pandemi betul, Prof. Jadi mungkin bisa kita includekan di bulan Juni itu, Prof. In-depth interview dan FGD, mungkin ada kita selipkan. Uh. Pengumpulan data ya, Bu. Ya. Tapi sambil saya mau cerita ini, ini kebetulan saya Bu, tadi sebelum forum break. Ini kan ceritanya saya juga deg-degan, ini wong ini pertama kali ya. Lalu saya nemu paper judulnya *Emerging Trends in Qualitative Research* dan subtitlenya adalah *Use of Social Media*. Nah, jadi saya kira nanti pada saat kita membahas itu memang sangat tepat pertanyaan Ibu kita juga harus memperluas skills dan juga bagaimana strategi untuk pengumpulan data ketika situasinya masih dalam pandemi ya Terima kasih sekali Ibu J. ya Nah kalau pertanyaan yang kedua nih Mbak Sinta aja yang jawab <laughs> juga Mbak Sinta yang memfasilitasi ya software uh, kualitatif ya Terima kasih pertanyaannya Ibu Anto Kalina jadi untuk masukan yang kedua tentang software kualitatif baik itu NVivo atau Atlas TI itu akan kami fasilitasi di bulan Agustus nanti tepatnya tanggal 27 Agustus bersama dengan saya kita akan diskusi tentang bagaimana penggunaan software dalam analisis data kualitatif jadi itu akan sudah masuk dalam agenda kami Nah, yang menarik ini Prof. Uth ini tadi deg-degan saja dapat jurnal nah, saya deg-degan ya terus kemrungsung gitu ya, Prof. Kalau Prof. Uti deg-degan dapatnya jurnal. Kalau kalau profesor itu memang beda level ya, Prof. Gaya deg-degannya itu beda level. Teman uh. Tanya kan Mbah Google loh Mbak Sinta ya, Mbah Sapet <laughs> gitulah. Danje. Ya, ini ada satu uh, mungkin pertanyaan atau pernyataan meniko Prof uh, dari Ibu Islami Rusdianawati. Apakah kami akan dibimbing jika berniat membuat penelitian kualitatif? Terima kasih sebelumnya Prof. Monggo Prof. Wah, ini ini. <laughs> Yang anu nih demanding ini. <laughs> Um, ya yeah, saya berusaha untuk reasonable juga. Ibu uh, ibu boleh tulis di chat enggak? Ibu ibu berada di di mana? Hmm. Kemudian di kota mana? Uh, yang yang kami pikirkan begini, Bu. Ini juga anu ya, diskusi dengan Mbak Sinta ya. So, yeah. Mungkin kita bisa membuat forum yang judulnya adalah ide-ide gitu di hmm. Penelitian kualitatif tentang how to write kualitatif proposal gitu ya. Jadi nanti seperti tadi keinginan Bu I... Ibu Islami Rusdianawati. Islami ini uh, ya bisa kita coba untuk akomodasi gitu. Saya saya hanya nggak mau PHP gitu ya Mbak Sinta. Betul, betul Prof, betul. Kita ya, harus realistis ya Prof nanti pak well, no, dosa saya kalau tapi nggak bisa memenuhi gitu jadi uh, terima kasih ibu atas atas apa antusiasmenya uh, nanti kita akan coba menata supaya ada sesi hmm. yang membahas uh, how to write proposal gitu. <sum> ya yeah. jadi mungkin yang bisa kami sampaikan saat ini adalah ya harapannya dalam forum break setiap minggu ini kita semua bisa mengupdate dan memperbaharui uh, topik penelitian kualitatif uh, dengan berbagai macam dinamikanya dari mulai bagaimana pengumpulan datanya, kemudian bagaimana uh, analisisnya, bagaimana menuliskannya. Minimal itu dulu yang uh, bisa kita semua nikmati pada forum break ini. Sepertinya ya. itu dulu ya Prof ya. Bisa ditanyakan ya Bu Sinta ya bagian-bagian tertentu Betul. mungkin Bapak Ibu ingin bertanya dan dan nanti juga mulai minggu depan kami berusaha agar bapak ibu lebih banyak waktu untuk bertanya ya Bu Sinta ya Jadi jam itu yang 30 menit yang separuh adalah untuk bapak ibu bertanya dan nanti forum di chat ini juga kita lebih bisa optimalkan supaya pertanyaan bisa banyak masuk dan insya Allah kita coba untuk untuk men merespon dan merespon. Ya. ya, betul sekali. Jadi memang uh, desain break ini kami harapkan bukan sebentuk perkuliahan yang satu setengah jam, hmm. tetapi mungkin harapannya anda semua sudah uh, punya sangu atau bekal gitu masing-masing terkait dengan topik-topik yang akan dibahas di hari itu, sehingga pada saat sesi tanya dan jawab, pertanyaan anda yang banyak uh, masih bingung gitu bisa diajukan dalam forum break ini. Baik Prof Uut, ini rasanya kalau ngobrol sama Prof Uut nggak enggak kenal waktu jadinya saya gitu ya Prof. Saya sebagai koordinator AUFC, koordinator Adi Utarini Fans Club, ini kami rasa harus kita tutup dulu untuk pertemuan di sesi pertama untuk break minggu ini. Nah, minggu depan jangan lupa untuk tetap bergabung bersama kami dalam link yang sama pukul 2 hingga pukul 3. Nah, untuk yang berikutnya Prof. Uut akan mempersembahkan sesuatu dan yang lain-lain. Nah, ini akan saya kembalikan dulu kepada Mbak Gitka untuk bisa dipandu lebih lanjut untuk sesi penutupan. Monggo Mbak Gitka. Zinta, sebelum itu ini ada satu pertanyaan ini eh bukan pertanyaan oh, iya. satu harapan harapan Mbak Merita ya Mbak Merita ini di Jogja juga nih di UMG. selain break sebenarnya berharap ada juga course yang lebih intensif wah ini... jualan saya nanti nih prof <laughs> saya bilang ini Mbak Sinta dan teman-teman ini yang bisa menjawab yang insya Allah memang sudah ada ya Mbak Sinta. Iya Prof. Jadi kami punya program kualitatif research camp yang di mana Prof Adi Utari ini juga masuk di dalamnya. Waktu itu hanya satu sesi tapi berikutnya kayaknya akan lebih banyak juga Prof Uut bisa engage atau mungkin kita bisa mergerkan lagi seperti forum break ini kita mergerkan untuk pelatihannya. Jadi bisa di bisa disimak dalam dalam Instagram kami untuk keperawatan UGM terkait dengan kualitatif uh, research camp yang secara reguler kami adakan demikian Prof. Ya. deh berarti ini saya serahkan ke mbak Gitka untuk penutupan terima kasih sekali dan sampai jumpa minggu depan bersama masih bersama kami berdua Prof Adi Utarini dan Sinta Kristanti untuk acara break terima kasih Terima kasih kepada Ibu Sinta dan juga Profesor Adi Utarini. Baik, Bapak Ibu kami juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan dan mengisi link kuis di http://ugm.id flashbrickugm Nanti Bapak Ibu bisa mengisi kuisnya yang akan kami tutup jam 4 nanti. Jadi Bapak Ibu pastikan untuk mengisi kuis di ugm.id flash Break UGM yang akan kami tutup jam 4 nanti, ya Bapak Ibu. Ya, Ibu Sinta mau ngobrol sebentar nih, Bu. Tadi kita sempat di bisik-bisik sama Ibu Sinta, katanya ada yang mau tampil. Itu benar, nah, itu enggak tahu. Saya mau Pupil. jadi apa enggak sih? Putih saya tampil, Udah deg dekat <laughs> udah nungguin dari tadi nih, Ibu Sinta. So, Ibu bisa ditanyakan <laughs> saja ini. Oh iya, Mbak, <laughs> Tadi tuliskan juga nih. Oke baik untuk bapak ibu kami ingatkan sekali lagi untuk mengisi kuis di ugm.id flashbreak ugm dan yang kita tunggu tunggu tentunya penampilan dari Profesor Adi Utari ini kepada Profesor Adi Utari ini waktu dan tempat kami persilakan ya ini bonus forum break itu menemani bapak ibu sambil mengisi kuis kalau memang bapak ibu membutuhkan sertifikat. Dan ini uh, um, di rumah saya akan mempersembahkan sebuah lagu untuk Bapak Ibu, ini lagunya Richard Klederman. Jadi mudah-mudahan koneksinya bagus, mungkin saya butuh beberapa satu uh, menit atau 30 detik untuk merubah setupnya. Selamat menikmati kuisnya dan juga menikmati alunan pianonya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Prof Baik Bapak Ibu seperti yang kita ketahui ya Kita selalu mendapat bonus dari Prof Adi Utar ini Di acara apapun yang ada Prof Dan tentunya tadi kalau Bu Sinta bilang Acara Perkumpulan fans Profesor Adi Utari nih, kayaknya kalau Ibu Ketua saya wakilnya aja nggak apa-apa Ibu. <laughs> ya saya butuh banyak sekretariat nanti Mbak, tersebar di berbagai kota. <laughs> Oke, okay. dan terbentang dari Sabang sampai Maroke ya Ibu ya? Iya sampai <laughs> Rotterdam juga nih tadi dokter dia <laughs> juga hadir. <laughs> Oke baik sahabat saya, sekali, baik sahabat Break. waduh sampai jadi ingat nih sama Raisa Radio ya Bapak Ibu ya. Nah jadi sahabat Break jangan lupa untuk isi kuisnya sambil menunggu Profesor Adi Utarini dengan sajian musik yang luar biasa. Bapak Ibu kami persilakan untuk mengisi link kuis di ugm.id UGM. .id kepada Profesor Radio Utara ini waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar. Ini di rumah sedang hujan deras. Tapi terdengar, Prof. Terdengar, Prof. Oh, ya. Mau mendengarkan. Hmm. yaitu permainan piano yang selalu disajikan untuk kita semua merupakan penutup manis dalam acara break pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah hadir di acara kami, semoga kita semua mendapatkan manfaat di Jumat Berkah ini dan dapat diterapkan kepada instansi dan negara Indonesia tercinta. Kami segenap kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kekurangan, kami telah memaksimalkan yang terbaik untuk Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini. Sampai jumpa di acara break selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Pak.